Gerobak penahan tanah di Gang Jayaniti, RT2, RW5, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, ambruk. Peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, 1 November 2022 lalu. Kejadian tersebut membuat sebagian badan jalan ikut tergerus. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Imran Wardani, mengatakan ambruknya TPT tersebut terjadi sekitar pukul 5 sore. Menurut Imran, ambruknya TPT ini dipicu cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini sering turun hujan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, kata Imran, taksiran kerugian mencapai sekitar 36 juta rupiah. Sementara ini, jalan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Sedangkan roda 4 atau mobil belum bisa melintas.